السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث yang ke-29. الفصل الثاني، فصل yang kedua. عن معاذ قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن امر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاح، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. Diriwayatkan daripada Mu'adz, kata beliau, saya telah bertanya, saya telah berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang satu amalan besar, satu amalan yang penting yang akan memasukkan saya, yang mana amalan itu akan memasukkan saya ke dalam syurga, dan amalan itu akan menjauhkan saya daripada api neraka. Lalu Nabi menjawab, sebenarnya, demi sesungguhnya, sa'alta an amrin azim, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, perkara agama, maksud amrin azim, engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat besar. Sesungguhnya perkara itu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih, pasti mudah saja kepada orang yang mempermudahkan mempermudahkan kepadanya. Jadi perkara itu mudah saja kepada orang yang Allah permudahkannya. Apa perkara itu? Jawapannya apa dia? Engkau sembah Allah, engkau mengabdikan diri kepada Allah, engkau beribadat kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak mensyirikkan dengan Allah akan sesuatu. Engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian Nabi berkata lagi, ala adulluka ala abwabil khair, mahukah aku tunjukkan
Aku ceritakan kepada engkau pintu-pintu kebaikan. As-saum jannah. Puasa itu as-saum junnah. As-saum junnah. Okay, jannah junnah. Junnah ni maknanya perisai. Eh? As-saum junnah. Junnah ni dia letak, kalau orang peran dia letak sini. Perisai lah. Yang digunakan untuk menahan daripada kena tetakkan, kena tetak dengan pedai tu, tu junnah, perisai. Was-sadaqah, sadaqah itu tudfi'ul khati'ah, dan sadaqah ia akan menghapuskan kesalahan, seperti mana air mematikan api. Sembahyang seseorang pada tengah malam, sembahyang seseorang pada waktu jaufil lail, tengah malam, juga akan menghapuskan kejahatan seperti mana air menghapuskan api. Kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madajih sampai kepada balagha ya'malun. Surah As-Sajdah ayat 16 ni, bawah tu dia ada. Kemudian Nabi berkata lagi, maukah aku tunjukkan pula kepada engkau biraksil amri, tonggak asas kepada semua perkara, asas tonggak usul agama itu mana biraksil amri, dan tiang agama itu wazarwati sanami, dan juga kemuncak, kemuncak yang paling tinggi dalam agama. Mahukah tiga perkara, raksul amri yakni asal agama, wa amudi dan tiang agama, wa zarwati sanami dan kemuncak yang paling tinggi dalam agama. Maka aku jawab, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, ya saya mahu wahai Rasulullah. Nabi pun menyebutkan raksul amri al-Islam, asal agama ataupun teras agama adalah Islam. Tapi raksul amri ni terjemah usul agama tu lebih itu lagi. Wa amudu as-salah, tiang agama adalah as-salah. Jadi al-amr itu maknanya agama. Wa zarwatu sanami, dan kemuncak, puncak yang paling tinggi dalam agama dari segi amalan paling tinggi. Mana Islam itu jadi nampak berada di kemuncak Islam bila ada kesanggupan jihad fi sabilillah. Kalau tak ada umat Islam, tak ada kesanggupan jihad, tak nampak ketinggian agama itu. Kemudian Nabi menyebutkan pula, kemudian Nabi bertanya pula, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih, mahukah aku ceritakan pula kepada engkau milaki dhalika kullih, punca untuk dapat melakukan semua itu. Milak kalau bahasa Kelantan kak, mu nak tahu kah mana buah kilah lah. Nak suruh boleh buat semua tadi tu, gapo dia? Kata kunci dia itu milak. Aku pun jawab, kata Mu'adz, bala ya Nabi Allah, ya saya mahu wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisani, lalu Nabi pegang lidah dia. Nabi pegang dengan ni, dengan jari telunjuk, dengan ibu jari Nabi pegang lidah. Ada setengah ulama kata mana masa akhadha tu Nabi buat akhadha tu tak semestinya pegang, tunjuk. Nabi jelas tu mana Nabi tunjuk. Ada juga kata tak, dia pegang, pegang ujung sikit. Mana nampak je lah tangan Nabi berada di lidah. Mana asa akhadha, mana pegang. Lalu Nabi memegang lidah. Lalu berkata, masa tunjuk. Setengah dia kata dari riwayat lain ada sebut isyarat. Kemudian Nabi kata, kaffa alaika hadha. Kena tahan hal ni. Hal ni kena tahan. Anggota ni kena tahan. Kena tahan. Kaffa ni maknanya jangan duduk. Maknanya kena jaga dia. Sebab lidah ni kalau tak jaga bahaya. Lalu saya bertanya, kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, sesungguhnya kita akan dicas, akan dianggap salah dengan apa yang kita tuturkan,
kita dianggap salah ke apa yang kita kecek ni? Kemudian Nabi pun jawab, sakilat ka ummuk, mudah-mudahan ibu engkau kehilangan engkau wahai Mu'ad. Adakah Allah apa ni Yakubu ni kuasa kata buat jadi sembah? Apakah Allah menterbalikkan ataupun mentelungkupkan manusia di dalam api di atas wajah-wajah mereka? Tapi hal sini dari segi terjemah sebenarnya kita terjemah sebagai nafi, sebab hal sini hal nafi sebenarnya, sebab ada illa. Hal bila ada illa, dia hal dengan makna nafi, dia panggil istifham ingkar. Istifham yang menunjukkan makna ingkar, istifham ingkar maknanya nafi lah. Tidakkah Allah menterbalikkan ataupun menghumban manusia di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka ataupun di atas hidung-hidung mereka kerana hasil tuayan lidah-lidah mereka? Tidakkah Allah sembah manusia, Allah telungkupkan muka manusia di dalam neraka kerana kesal lidah dia? Tidak gitukah? Jawabnya iyalah, gitulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini hadis yang ke-29, masuk fasal yang kedua. Ini hadis-hadis fasal yang kedua ni, hadis selain Bukhari Muslim. Hadis selain Bukhari Muslim. Yang mana diriwayatkan daripada Mu'az, dan Mu'az ni telah sebut dah sebelum ni. Mu'az ni makna Mu'az bin Jabal. Cerita bayu data Mu'az telah sebut dah sebelum ni dalam hadis sebelum ni. Jadi kita tak sebut dalam sini ni. Yang mana dalam hadis ini Mu'az bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan. Bi'amalin. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Mu'az minta kepada Nabi supaya cerita kepada dia satu amalan yang bila dia buat amalan ni maka dia akan masuk syurga. Dengan amalan ni dia masuk syurga. Jadi amalan sini dalam bahasa Arab ni dia ada amalin bi amalin. Tanwin dia panggil tanwin li ta'zim. Tanwin itu menunjukkan besar. Jadi tak salah kita terjemah, cerita kepada saya satu amalan yang paling besar. Mari mana terjemah yang paling besar tu? Pada tanwin itu. Dia panggil tanwin li ta'zim. Ataupun tanwin li tanwin. Mana dalam banyak-banyak amalan sebut satu amalan yang paling besar, yang kira-kira bila saya buat tu amalan tu cukup berpotensi untuk memasukkan saya dalam syurga. Mana Allah akan kira satu besar dia. Untuk masuk syurga tu cerah benarlah kira-kira. Saya nak Rasulullah ayat amalan tu. Jadi kita boleh terjemah bi amalin dengan amalan yang besar. Mari mana terjemah besar tu? Pada tanwin ni. Dia panggil tanwin li ta'zim atau li tanwin. Dan amalan ini juga selain daripada dia memasukkan saya dalam syurga, dia menjauhkan saya daripada neraka. Kita kata padahal kalau ayat memasukkan saya dalam syurga sudah mengandungi makna menjauhkan daripada neraka dah tu. Tidak gitu kan? Sebab di ruang tu dah. Di hari akhirat ni kalau tidak syurga neraka, tak ada duduk tengah, tak tahu nak pergi mana tu, tak ada. Jadi bila sebut, apa maksud sebut gitu? Satu amalan yang besar yang boleh memasukkan saya dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Kalau tak sebut menjauhkan saya daripada neraka pun sudah memadai dah. Bi amalin yudkhilunil jannah. Tapi kenapa sebut gitu? Kenapa sebut gitu? Ini sebagai nak takkid, nak memperkuatkan lagi. Nak ayatnya kita ni, yang pertamanya nak takkid, nak biar kukuh lagi. Surga, nak neraka tak sih? Yang kedua, nak ayatnya beza surga dan neraka tu, hak ni nak, hak tu tak sih? Tu beza jauh sangat. Yang ketiga, bila kita buat sesuatu amalan yang baik, dalam masa yang sama kena menjauhkan amalan yang jahat. Tu beberapa perkara. Maksud di sebalik minta supaya masuk surga, dalam masa yang sama minta dijauhkan daripada neraka. Ini dia isyarat itu.
Maknanya dalam masa yang sama kita kena nekat untuk melakukan amal kebaikan. Sebab apa hak itulah kira-kira masuk dalam syurga. Dalam masa yang sama kena buat amalan yang menjauhkan daripada api neraka. Haa gitu. Itu mafhum dia. Sini dia tidak sebut. Tetapi dalam syarah-syarah lain dia ada sebut gitu. Ada ulama yang sebut gitu. Jadi bila Mu'az kata begitu, Nabi pun kata, berat kamu minta. Kalau kamu minta tu besar, maknanya bukan kecil-kecil orang tanya tu. Kira-kira kalau buat tu confirm masuk surga. Dan confirm dijauhkan daripada neraka. Maka Nabi pun sebut, wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Nabi kata, kamu sebut tu Mu'az. Walaupun perkara besar, walaupun besar, nah, biasanya perkara besar ni, perkara yang besar, yang tinggi ni lah dia, nah, yang besar ni lah dia, mahal harga dia, biasanya payah nak buat tu. Nah, biasanya payah nak buat tu. Kalau dalam kehidupan agama ni, kalau barang tu mahal, memang dia payah nak buat dia. Misalnya kita kata kereta, nah, ada yang 30 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang berjuta-juta harga. Kalau nak beli berjuta juga, bukan semua orang boleh beli, payah tu. Mana setengah orang kerja sama hidup pun tak mampu, setengah orang kerja sama hidup nak beli rumah sebuah pun tak boleh, duduk nyewa sampai mati. Nak ayatnya payah. Payah ni Nabi kata. Tetapi mudah saja. Walaupun benda tu benda besar, tetapi layasirun ala man yassarahullah. Tetapi dia ni mudah saja bagi orang yang Allah permudahkan dia untuk buat benda tu. Jadi hak ni dalam syarah-syarah hadis disebut, maksud Nabi sebut gitu tu, sesuatu yang payah ni dia kadang-kadang bukan hakikat dia tu payah. Sesuatu yang payah tu jadi mudah kalau Allah beri taufik pada seseorang. Kalau Allah buka jalan pada dia. Jadi maknanya Nabi nak ayat ni, sesuatu benda yang besar tu bagi setengah orang mustahil dia boleh buat. Bagi setengah orang tidak mustahil. Dan bagi setengah orang itu kadang-kadang dia buat sepayah, tiba-tiba bila dia buat jadi mudah. Apa maksud di sebalik itu? Sini dia ada buat sikit ya, ringkas, secara ringkas dia sebut. Dalam kata-kata Nabi bahawa perkara yang besar yang diminta oleh Mu'az itu jadi mudah sekiranya Allah permudahkan kepadanya, ini sebagai isyarat kepada bahawa semua perkara yang berlaku atas dunia ni semuanya jadi mudah kalau diberi taufik oleh Allah. Sebab tu kita kena minta dengan Tuhan. Hak ni Nabi nak isyarat ke lain pula. Nabi kata benda besar setara mana pun, benda kecil orang tak boleh buat, sahkan benda besar. Ni nak buat benda besar ni, tak boleh lari daripada doa kepada Allah. Doa ke dah, minta supaya Allah permudah. Taufik-taufik ni makna ke dia taufik? Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Taufik ni maknanya Allah sebenarnya kita minta doa kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala beri laluan mudah kepada kita. Mana setiap hal kita buat tu bersifat membantu tujuan kita. Misalnya kita minta taufik daripada Allah, biarlah kita ni boleh pergi ke Mekah, Allah permudahkan, jadi mudah. Ibu piti, nah, anak lagi pergi, ada lah sedekah lah, tak semena-mena, tak kena raya. Tak apalah ustaz, nah, tak apalah saya bagi ustaz pergi percuma. Kita duk mikir, duk jangka je 10 tahun ibu piti, tiba-tiba Allah bui, ada seorang hamba Allah tu terdetik dalam hati dia, dia nak sponsor kita mana. Itu maknanya antara itu maksud taufik, kita tak suka. Barang tak suka ni barang yang boleh berlaku dalam hidup manusia. Tu semua tu khijak Allah SWT. Sebab itulah kita kena doa. Kena doa. Hak gudah nak kapal tu baik panah kulit. Nah, bila Tuhan tahu. Hak ni nak ayatnya baru tu khijak Tuhan. Mu kena doa, kena buat. Berjaya atau berjaya itu kau yang kedua. Tapi besar setahu mana siapa terkorban nyawa pun ingat senil ke nak jihad fi sabilillah. Sebab Nabi sebut depan-depan ni bagai payah ni. Memang payah. Tapi kenapa orang sanggup buat? Orang sanggup tak tidur malam, sanggup habis harta sebab sahabat Nabi RA. Apa? Sebab dia dapat taufik dan hidayah daripada Allah. Dia berasa nak buat, dia berasa nak ingin. Jadi nak ingin tu lah. Mudah Allah ni pahal tentang agama. Walaupun tak alim lah mana, nak kata alim tak? Sahabat Nabi ni hak alim berapa kerak ya, tapi dia faham agama. Bahasa Kelantan kata jijik.
Eh, hadir-hadirlah alim bukan tak jijak. No, apa ayuh nak wan dah tu. Kalau bahasa Kelantan dia pahlawan jugalah. Wah, jijak. Dia kena ada tasdid. Tak ada tasdid tak jadi. Mana dia pahal tu merusak sampai ke lubuk hati dia. Wah. Setengah orang tu ngaji sampai pergi kat PhD, tapi tak sanggup berkorban untuk agama. Setengah orang tu ngaji sikit ya. Bila-bila gitu ya dok, tapi juga sanggup untuk agama. Sanggup sedekah, sanggup habis harta, sanggup bui kenderaan, sanggup segala-galanya. Semua sahabat Nabi. Ah tu, waktu tu maknanya dia telah dapat taufik daripada Allah. Ah tu Nabi sebut. Jadi benda-benda lagu ni dok sebenarnya atas taufik Allah. Ah kita kata kalau gitu maknanya seolah-olah orang hak tawak tu sebab tak dapat taufik Tuhan. Bukan ke dia ke Allah. Oh lama gi ku tu rasa pula dok. Kau lagu mana sebenarnya? Tak, maksud dia gini. Maksud hani ni kita kena faham dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah, seseorang manusia itu sebab itulah ada setengah ada dari kalangan golongan sesat yang meletakkan kesalahan manusia kepada Allah. Kini antara hadis, oh dia kata tak apalah demo kerana Allah beri taufik. Demo jadi mudah tu kerana Allah buka ruang. Allah buat jadi mudah. Kawan tu jadi curi, jadi tak jujur tu kerana Tuhan tak buka. Maknanya tidak salah dia sebenarnya. Gitu kan? Anda siapa kata begitu? Ah. Sebab kita sendiri ni boleh mari masjid, boleh tak tengah semuanya. Sebab kita dapat taufik. Kawan tu tak dapat. Mana wak-wana? Jangan kata apalah ke dia ni. Ah, tu. Jadi makna dia salah ke tak? Tidak salah. Tidak salah. Ah, tu. Lepas tu, orang salah siapa? Ada kata nak kata setengah kata nak kata Tuhan pun tak boleh juga dia kata. Cuma kita tak tahulah hakikat sebenarnya dia tak gitu. Ada setengah kata dak. Memang hak tu Tuhan belaka. Lepas tu nyayalah ke dia masuk neraka. Kita tak boleh kira gitu dia kata. Sebab apa? Sebab kita semua milik Allah. Kalau Allah nak buah neraka dia bubuh nak buah juga bubuh. Oh. Jadi kita tak boleh nasak. Nak ayat dia ni Tuhan sungguh. Oh, siapa begitu kata? Ahli sunnah kata tak betul tu. Tak betul lagu tu. Kalau kita kata lagu tu maknanya kita ni macam robot pula. Kok macam robot. Tak akan sesat dia. Sebab manusia kita ni bukan haiwan, dia boleh mikir. Tak akan sesat. Manusia akan buntu sampai mati. Jadi ahli sunnah kata tak. Maksud taufik dan hidayah Allah SWT dia berkait juga dengan manusia tu. Hak kita kata taufik Allah takdirkan dia lagu tu. Tak. Tidak. Tidak seperti mana kita faham. Sebenarnya hak ni dia bergantung kepada usaha manusia. Usaha ni yang disebut sebagai ikhtiar itu. Bila sebut ikhtiar dia ada satu nilai, dia panggil akal. Bila manusia Allah buat akan dia mengikut ahli sunnah ni. Sebab tu manusia ni dia bukan daripada kecil lagi dia mukallaf, tidak. Kayak kita semua ni lah. Kita mukallaf ni bila sampai satu tahap. Satu tahap yang Allah Maha tahu kedudukan kita. Cerdik. Sebab tu setengah ulama kata kalau istilah sapa umur dengan cerdik ni ulama kata beza sebenarnya. Istilah sapa umur mari hai. Kalau hak laki kat mimpi keluar iman tu sapa umur. Apakah dia sudah sampai rusdun cerdik dak lagi? Sapa umur tapi bodoh. Oh lagu mana tu? Sebab tu cerdik ni hakikat sebenarnya sebab tu aja kau sebenarnya. Nak kata lagu mana? Hakikat sebenarnya. Waktu mana dia sudah dikira mukallaf itu? Itu sebenarnya Allah SWT Maha tahu. Sebab tu kita tak ambil kira ahli sunnah tu. Okey buat. Sebab tu dia berkecil lagi. Kita asuh dengan agama, asuh dengan agama. Sampai mati. Lepas tu tak bila sebenarnya Allah kira dosa pahala dia tu kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu. Masa mana dia orang panggil cerdik, siapa boleh digantung hukum kepada dia tu. Kita tak tahu. Hakikat sebenarnya. Semata-mata dia sampai umur. Kadang-kadang budak sampai umur dia menopak lagi. Nak rungah lagi. Kecek pun tak betul lah kadang-kadang tu. Tak boleh hati habuk sampai umur pun. Lepas tu kalau umur 30 pun nampak tolong lagi pun lagu mana. No, lagu mana. Sebab tu kita tak kira tu. Kita tidak ditaklih ke tahu tu. Cuma kita latih dia dengan agama daripada kecil lagi. Baik. Jadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, bila dia sampai satu tahap, maka dia sudah terikat dengan hukum taklif, maka dia orang panggil mukallaf. Pada waktu itu
untuk supaya dia sudah dia dikenakan dosa dan pahala, Allah Maha tahu pada waktu tu dia sudah ada rusydun, cerdik. Cerdik apa makna cerdik? Dia boleh membezakan di antara hak dan dia boleh beza benda molek, benda tak molek. Dia boleh beza benda ni, benda uduh, benda dia boleh beza. So, dia boleh beza. Hakikat fitrah dia boleh beza. Yang kedua, dia boleh buat benda hak dia kata molek, dia boleh buat. Dia boleh buat. Dia boleh pilih. Nak buat hal ni, nak buat ni, dia boleh pilih. Ada nilai memilih dengan aklun, dengan akal dia. Dan keupayaan memilih tu ada pada dia. Hak orang panggil ikhtiar dan kasbun, usaha untuk merealisasi kepilihan dia. Hak ni bagi ahli sunnah, usaha daya memilih dan daya melakukan modal ni dikira mengikut ahli sunnah cukup untuk dikira dia dosa dan pahala kepada dia. Maknanya bila dia buat dosa tu, itu pilihan dia sebenarnya. Pilihan dia. Sebab tu Allah cah salah dan Allah masuk dalam neraka. Pilihan dia. Itu mengikut akidah ahli sunnah. Pilihan dia. Sebab tu seseorang yang tepuh orang, yang bunuh orang, tapi tidak pilihan dia, dia tak kira dosa walaupun mati kawan tu. Sebab itu bukan pilihan dia. Orang panggil qatlu ghairil amdi, bunuh dengan tidak sengaja. Kita tepuh orang mati kawan tu, polis pula tu. Nah, dia tepuh kawan tu lagi, mati kawan tu, mati sekali. Dosa ke tak? Tak dosa sebab dia tak sengaja. Tapi kalau niat dia sengaja, lepas tu dia atau itu kemalangan ni dia tak, pada hati dia memang dia niat je. Oh, dia niat dia dulu. Memang dia niat lah tu. Lepas tu dia dengan Tuhan dia membunuh dia ni. Tetapi dari segi hukum zahir, bila masuk mahkamah dia kata dia tak sengaja gini, dicek kenderaan dia pemolek misalnya, nah dia pun tak sengaja, orang panggil kemalangan. Maka dia kena bayar diat saja, dosa dia. Apa tu? Tidak kena hukum dosa sebab bukan dengan ikhtiar dia. Dia tidak sengaja. Tu. Jadi maknanya ikhtiar-ikhtiar ni ahli sunnah letak situ sebenarnya manusia tu boleh dosa atau tidak. Begitu juga hal ni. Untuk Allah beri taufik ni, apa ni, dia kena ada ikhtiar dan usaha manusia nak pada kebaikan tu. Nak pada kebaikan tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia hurah molek ni, ni molek. Saya baca tengok tu kata memang comel dia hurah ni. Cuba ingat ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu-satu bangsa itu kecuali bangsa itu sendiri merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka. Apa maksud? Oh ni memang kena itu molek eh? Dia maksud dia sebenarnya kita nak suruh orang berubah, kita kena berubah dulu. Apa ada maksud? Kamu tidak boleh ubah orang lain kecuali kamu. Kecuali kamu di boleh ubah. Kita nak ubah orang jadi baik, kita tak akan boleh ubah kalau kita tak ubah dulu kita jadi baik. Maknanya ayat tu merujuk kepada, setengah-setengah ulama kata ayat tu dia merujuk kepada kalau kita nak ubah keluarga kita, nak ubah anak kita, kita sebagai pok nak ubah diri kita ni. Kalau nak ubah masyarakat, pemimpin dulu dia kena ubah diri dia. Pemimpin tu kena juh dulu, baru dia boleh ubah ayat dia je. Kalau pemimpin tu putarang kah? No. Pemimpin tu auta lebih pada jin, kita kata dah. Oh tak usah, dia nak ubah ayat dia tadi. Maknanya sesuatu yang kita nak berlaku perubahan tu kena ubah kita dulu. Memang betul lah. Jadi setengah-setengah ulama kata, kita nak ubah, nak akak masyarakat ni, kita kena ubah biar masyarakat lebih 50% jadi baik. Maknanya arus kebaikan tu, kita kata lah ni, kita kata arus perdana mainstream tu, dia mesti hak baik tu lebih 50% baru boleh ubah masyarakat. Mana kena beri kepahaman dulu lah. Itu maksudnya Allah tidak akan ubah. Apa maksud Allah tidak akan ubah kecuali kita sendiri ubah? Maknanya tu ayat tu nak merujuk pada ikhtiar. Allah nak ubah pun dia tengok juga. Sebab Allah nak beri taufik, dia tengok juga orang tu nak ke kepada kebaikan tu. Usaha kawin tu nak ke? Nampak usaha tu nak ke? Tak kebaikan tu. Kalau tak ada nampak nak, Allah huyak ke dia? Maknanya untuk kita dapat kebaikan, boleh buat perkara besar dalam agama, kita sendiri kena ada dulu nekat nak berubah. Kena ada dulu kemahuan kepada kebaikan. Kena ada dulu waktu. Dan kena ada usaha ke arah tu. Baru Allah tolong. Kalau tidak, maya tak begitu. Allah tak beri taufik lagi. Allah tak beri taufik. Tak ada berasa nak maya, kita tengok dia tu. Bak bila tak semaya lah tu. Bak bila tak semaya. Itu maksud dia. Makna semua perkara ni sebenarnya taufik daripada Allah. Hakikat. Tak, tu hakikat.
Tetapi kuku mana nak boleh taufik Allah, nak boleh hidayah daripada Allah ni? Seseorang tu dia kena ada kebaikan, bergerak ke arah tu. Hati dia tu. Ahok ni kadang-kadang kita tak tahu. Kita tengok orang tu dulu teruk lah, tapi tiba-tiba jadi molek. Kita tak tahu bila dia berubah. Ini masalah hati manusia, kita tidak tahu. Kalau kita nampak, kadang-kadang kita nampak dia tak molek tu, hati dia sebenarnya sudah bergerak ke arah molek. Kita tak tahu. Kita nampak zahir, kadang-kadang kita tak boleh nak hukum manusia. Jadi kita kena faham gitu. Jangan kita kata, mana sebuah bobok jabriyah tu. Kita ni sebuah lalai, dia kata. Bergerak mengikut tiup angin. Kita ni sebagai bulu burung hak lembut tu. Angin tiup ke kiri, maka dia gigi kutu. Angin tiup ke kiri pun, kita lah kutu. Maknanya tak ada ikhtiar kita. Atas Allah lah. Wama ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Bila kamu lontar lembing tu, bukan kamu yang lontar, Allah sebenarnya. Allah laka. Jadi hak kamu buat, kamu ni macam lulai, macam kerangka begitu. Hak dalam tu Allah. Seolah-olah lagu tu. Tu tidak ahlus sunnah lagu tu. Tidak ahlus sunnah. Itu maksud dia ni. Jadi boleh mudah tu. Perkara yang kedua, kita nak faham ni juga. Di sini ada rahsia, ada perkara ghaib yang Allah nak cerita kepada kita. Apa dia perkara ghaib tu? Hakikat kebaikan dalam diri manusia tu yang menjadi pilihan Allah untuk Allah bui kebaikan kepada dia. Waktu kita tak tahu. Dalam diri manusia ni ada perkara yang kita tidak tahu. Kita kena ingat waktu. Dalam pengajian agama ada. Dalam diri manusia ni kadang-kadang kita tengok seorang tu jahat. Hak kita nampak jahat. Sebab tu ulama kata seseorang yang jahat tu dia bukan jahat semua perkara. Jahat dia tu beberapa perkara. Tapi tak ada kebaikan dia. Kadang-kadang kebaikan itulah yang gagal kita tengok. Allah tengok sih. Kadang-kadang dengan kebaikan tu kita tidak tahu bahawa kebaikan yang ada di seseorang tu rupanya dia semakin besar. Sampai satu tahap Allah fikir layak untuk beri kebaikan. Allah beri taufik kepada dia. Kita tak tahu. Atas dasar itulah kita doa. Ya kita doa ya Allah, Allah Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita doa tu apa? Nak doa supaya hak kebaikan ada dan dia tu minta supaya Allah ambil kira. Allah beri kebaikan kepada dia. Beri kebaikan, beri taufik lah. Supaya dia ni dapat nampak hak molek sebagai molek. Dan dia nampak hak jahat tu sebagai jahat. Itu sebenarnya. Ini yang panggil taisirum minallah. Sebagai pemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah maksud dia. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata ta'budullah. Nabi pun sebutlah, Nabi barulah Nabi jawab kata-kata Mu'az itu. Satu perkara lagi. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ini. Nabi nak menyatakan kepada Mu'az bahawa nak dapat kebaikan ini kena minta dengan Tuhan. Kena minta dengan Tuhan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Perkara pertama yang Nabi sebut, ta'budullah, engkau sembah Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus salah, ni biasalah kita sudah jumpa acak kali dah ni. Wa tuqimus salah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah itu. Kemudian Nabi tanya. Nabi pula tanya Mu'az. Nabi kata buat hatu. Jaga molek hatu. Mana amalan-amalan fardu hak merupakan rukun min arkan. Arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Hak jaga molek hatu. Kemudian Nabi kata. Mana hatu tu asah lah. Hatu tu orang panggil rukun. Rukun ni maknanya tak ada. Dia tak ada lah sesuatu. Adamuhu adamus syaih. Itu makna rukun. Jadi Islam ni. Rukun. Semua Allah. Mana syahadah lah tu maksudnya. Tu. Patut semaya, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu lima perkara tu rukun. Baik. Kemudian Nabi sebut pula. Hatu tu rasa tidak payah tu nak buat hatu tu. Tidak payah tu. Secara umumnya gitu. Baik. Nabi kata, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Abwab al-khair. Pintu-pintu kebaikan. Tu. Di sini dalam syarah ni dia sebut pintu-pintu kebaikan, maknanya cara, jalan, manhaj, tariqah. Tariqah ni jalan, cara. Ni aku nak ayat tariqah. Tariqah ni ngamol ni. Aku nak ayat tentang tariqah. Tariqah baik.
Mana kalau kamu ikut tarikat ni, kamu ikut tarikat ni, kamu dapat kebaikan. Ha, dengan boleh. Nak kalau aku tunjuk tentang tarikat. Tarikat awak baik. Sebab Abu Wa'ad sini dengan makna at-turuq al-musilah bihi. Jalan-jalan yang boleh menyampaikan kepada kebaikan. Jadi tarikat-tarikat mana jalan yang kira-kiranya boleh menyampaikan kita kebaikan. Nak kau kalau aku tunjuk itu. Ah, jawapannya bala. Nak lah. Nabi pun sebut. Nabi kata puasa. Cuma ulama sebut sini, hak Nabi sebut ni, pintu-pintu kebaikan ni, maknanya hak sunat. Hak tadi, kira-kiranya kerangka agama. Rukun agama, hak tu hak besar. Mana kalau tak buat hak tu, orang tak panggil beragama tu. Baik, dia ada pula pintu dia. Nak dapat hak tu, seolah-olah kalau kita puasa, hak wajib ni tak sempurna, lagu mana kita nak tampung dia tu. Hak-hak wajib tadi. Nabi sebut, as-sawm. Puasa junnah. Hak ni dia merujuk kepada hak sunat-sunat. Puasa sunat ni merujuk kepada amal sunat. Yang dimaksudkan Abu Abdul Khair di sini mengikut syarah hadis ni, wal murad biha an-nawafil. Yang dimaksudkan pintu-pintu kebaikan sini, tadi aku ayat hak rukun. Tadi hak rukun tu. Ini nak ayat hak sunat pula. Hak kira-kiranya dia ni pintu kebaikan. Ini hak sunat, maksudnya hak sunat. Yang mana dengan melakukan ibadat sunat ni, dia boleh menampung kekurangan hak wajib itu. Hak wajib itu kadang-kadang tak penuh kita dapat pahala kerana kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Lalai dalam solat. Buat hak sunat-sunat tu. Misalnya Nabi kata as-saum junnah. Puasa itu junnah. Sadaqah tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Saya seorang ni kalau tidak sebut pun boleh faham dah sebenarnya. As-saum junnah meracak kali dengar. Kenapa Nabi tashbihkan, gambarkan suruh puasa itu seperti junnah, seperti perisai yang digunakan oleh orang yang berperang untuk supaya tubuh dia tidak terkena pukulan yang diletak di sini. Perisai itu. Seolah-olah puasa itu gitulah. Maksud sini puasa itu dia menahan seseorang daripada kena api neraka. Itu maksud dia. Itu maksud junnah tu. Cuma di sini dia sebut begini. Puasa itu nak puasa ni, khusus puasa sunat. Ni puasa sunat. Nabi gambarkan sebagai junnah, yakni sebagai perisai. Kerana bila seseorang itu berpuasa, sebenarnya dia telah ada satu benteng, satu perisai yang menyekat, yang mengawal nafsu syahwat dia. Sehingga dia tidak terjerumus dalam melakukan maksiat yang boleh membawa dia kepada neraka. Itu sebenarnya. Maknanya bila seorang itu puasa, bayangkanlah kita ni tak. Orang teruk setara mana kalau dia puasa, dia tak wakna jahat seraya. Kalau dia nak wak pula lepas buka tu. Ketika dia sedia puasa tu, dia tak akan buat kesalahan. Dia ejah pokok mana pun. Bergetar tangan pun, dia dok. Bergetar tangan pun tak. Dia tahu buat. Dia buka dengan hatu. Dia tidak makan nasi dulu. Dia isak dulu. Tapi dia boleh tu. Berapa je tu? Berapa tu? Tu. Tu nuayanya kekuatan puasa. Begitu juga kawan-kawan lain. Hak biasa dia buat. Dia jadi boleh. Itu maksud Nabi. Maknanya potensi puasa tu sebenarnya dia boleh melatih seseorang menghindari maksiat sebenarnya. Tu puasa. Hak ni puasa sunat. Sebab tu ulama kata puasa wajib ni sebenarnya dia ada kelebihan lain. Tetapi kalau seorang itu puasa-puasa wajib saja, sebenarnya dia tidak cukup sebenarnya. Dia tidak cukup sebenarnya. Kalau buat hak wajib-wajib saja, dia kena buat hak sunat. Kadang-kadang setengah-setengah manusia ni, hak rukun-rukun ni tidak membentuk belah mana peribadi. Itu kita kena terima hakikat. Support juga kita kata seorang pekerja majikan dia akan nilai kalau dia buat perkara lebih daripada hak majikan dia suruh. Hak ni kamu wajib, misalnya kamu wajib sampai tempat kerja ni misalnya pukul 8 tu kena ada dah duduk dalam jabat dah. Tiba-tiba dia mari pukul 7:30 sampai dah misalnya. Gitu semua dengan konsisten dia. Kadang-kadang sebelum pukul 8 masuk dah. Pukul 8 tu orang baru nak buka komputer dia dah naik dah misalnya. Mana dia buat lebih daripada hak wajib.
Ah ni memang cepat naik pangkat. No, cepat naik pangkat. Orang aku suka, oi, hebat. Hebat dia apa? Bukan kih dia buat hak itu suruh. Dia buat lebih daripada hak disuruh. Dalam syarah Bukhari ada sebut. Ni untuk tutup email lah ni, tutup email. Tutup email. Tok makmum pun kena ingat juga ni. No. Misalnya, dalam syarah Bukhari ada sebut. Seseorang email, email, hoya itu email yang dibayar. Imam yang dibayar. Kalau dia buat sekadar yang disuruh oleh orang yang dibayar, dia hanya dapat duit saja. Setengah, ada setengah ulama kata gitu. Tapi kalau dia buat lebih lagi daripada hak tu, hak tu sebenarnya dia boleh pahala. Hak tadi maknanya dia boleh piti gitu lah. Misalnya dia mau jaga waktu semaya, kalau lain dia tahu tak? Petang ketubuh dia baca, waktu tak tinggal tu. Misalnya, dia waktu saja misalnya. Dari syarah buka dia semua. Maka dia akan dapat duit itu. Tapi kalau dia buat lebih dari itu, maknanya dia bekerja ni bukan kerana majikan, kerana Allah. Maka dia buat lebih sekadar mastata, sekadar yang dia mampu. Maka hak tu sunnah dia boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Sebab hak dia buat tu dia panggil nawafil, hak sunnah-sunnah. Hak ni pun Nabi nak tergik, nak galakkan supaya manusia ni kalau nak naik tinggi, dia bukan melakukan, bukan sekadar melakukan hak fardu tu, tidak. Lepas tu hadis lah yang Nabi sebut. Orang kampung ah, bapak badui ni mari jumpa Nabi jauh-jauh sekali. Nabi kata, Nabi suruh dia buat hak wajib-wajib. Dia kata dia akan buat hak ni, tak lebih tak kurang. Nabi kata dia ahli syurga. Hak tu untuk demo tu, bukan untuk orang yang duduk dekat Nabi ni. Untuk orang-orang kampung, dia jaga hak tu tak apa dah, sesuai dengan dia. Tapi untuk orang-orang jenis cerdik, orang yang dekat seperti kita lah, kita duduk bandar ni, banyak kemudahan, sentiasa terdedah pada ilmu-ilmu agama, tak nak main-main fardu saja dia tak. Dia kena lebih daripada tu. Dia kena lebih daripada tu. Maknanya Nabi nak ayahnya peringkat manusia ni ada setengah tu buat. Buat hak fardu ni padat dah dia nak masuk tu. Tapi setengah-setengah tu tak ada. So, yang keduanya Nabi nak ayahnya ada setengah tu bobo cukup ya. Ni bagi bobo cukup ni buat awal je. Setengah orang tu. Ni kalau nak lebih biar buat sesuatu biar sampai peringkat tinggi. Ni kena buat sunnah. Nak naik darjat dalam agama. Ni Nabi ajar. Sebab tu dia kata perkara besar. Ni perkara besar dalam agama. Jangan buat hawa saja, buat hawa sunnah. Hak ni yang Nabi ajar. Kalau puasa, puasa sunnah. Kalau zakat, hak orang panggil sedekah wajib. Buat sedekah sunnah, hak tak wajib. Gabung dia lagi tadi. Mengerjakan haji, tak boleh buat haji. Hak jaga, haji tu kan gigi, tu tak boleh, gigi tak boleh. Haram. Ketika pakai akhirat, kalau buat gini pun jadi menyebabkan jadi kena bayar aku tu bayar ni apa? Pantai larang dia ajar oleh agama. Kalau klik kapur pun pantai larang tu tak ada kah? Hukum haram tak ada. Ada gani tak boleh, gani tak boleh. Buat gitu juga. Mana seolah-olah kita ni walaupun klik Mekah pun sepuluh duduk tanah haram juga. Tak boleh buat benda tu haram. Kalau kita buat hal tu duduk sini pun sepuluh duduk Mekah juga pahala. Hal tu nak ayat ni kelebihan dia tu. Mana umat Islam dia kena bayar gitu lah. Barulah jadi tinggi. Ni tarikat Nabi sebenarnya. Puasa lagi. Puasa. Sedekah. Buat tu. Buat tu. Sebab tu kata padah. No? Nabi ajar ni padah. Bola duduk dua talu tu Nabi yang lain. Nabi raya ni padah tu sebenarnya. Hak ni pun tak urut nak amal. No? Dengan doa, dengan gapo. Kalau orang Islam ni kata dia talu, tak tahu. Tak tahu tak apa. Yang makan gapo tu kita pun boleh juga. Kalau hak Nabi ni dia pun tak apa no. Hei sungguh. Kita pun lemah. Lemah kita. Dia tahu dah Nabi tak buat lagu tu. Apa-apa yang bagai molek. Dia tengok dia kata. Dah kalau molek Nabi buat dah. Sahabat buat dah. Tengok tu. Talbisu iblis. Sudah diganggu oleh syaitan. Sudah jatuh dari perangkat syaitan. Lek sungguh. Dia manusia ni tolu pun dia banyak peringkat juga. Tengok. Dia naik satu tahap manusia tolu ni. Kira. Dia kata, memang muka kita lemah, kita kena pegang hadis-hadis lemah. Orang jenis kuat, orang jenis itu, dia kena pegang saya. Kita nak lemah, pegang lemah-lemah. Tengok tu, ni tolong peringkat tinggi. Lemah itu, sebab tu kita kena mitok dengan Allah SWT. Mitok. Mitok dengan Allah SWT. Jangan jadi siapa tahap tu kita ngau. Dalam agama ni mudah dia. Mudah ke agama ni? Agama ni Nabi buat lah buat. Sahabat Nabi boleh masuk, boleh jadi naik tinggi dalam agama ikut Nabi buat. Sayyidina Uthman, cuba tengok dalam riwayat Abu Daud. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Orang tanya dia lagu mana nak ambil Ismail.
Ha, dia pun bawa air beldi, bawa air, dia pun buat. Buat ha, lagu ni Nabi buat. Lagu ni Nabi buat. Tak lebih tak kurang. Wallahi hakadha wudu'u Rasulillah. Ni Nabi buat. Semayang dah apa zikir pun lagu ada, ada dalil belakang, ada lagu Nabi buat lagu mana, sahabat buat lagu mana. Jadi kita tu nak ambil orang lain tu pelik sungguh. Kita pun tak nak mikir. Apa ya tu? Sebab tu kadang-kadang surah-surah ulama dalam kitab tu dia kata paruk-paruk tu kalau ayat molek dia tak payah. Kalau kata dia malu. Payah manusia ni. Nabi buat tu hati lemah sungguh. Cuba dia nak fikir. Zikir Nabi ajar cara zikir lagi ni. Zikir waktu petang, zikir waktu pagi, waktu petang, waktu malam, bangun tidur habis zikir. Al-hayatu zikrun. Ulama kata hidup tu zikir. Padah nak Nabi ajar. Nak pergi ambil orang lain tu hati yang kita lemah yo. Kita pun jadi tak hendung. Sedih juga tengok. No, umat Islam. Setengah tu siapa kecek dengan kubur. Macam mana dia jadi. Bila dia gini agak. Bila kita kena ingat. Kenapa? Kenapa? Buat kesalahan dengan kekal melakukan kesalahan. Dia tidak sama. Buat kesalahan memang salah. Tetapi manusia ni jadi teruk. Bila dia tidak bertobat, dia kekal dengan jangka masa lama. Buat kesalahan. Ha, ni dia boleh naik satu peringkat lain. Sebab tu kita kena ingat, sebab tu ulama tengok dia ni buat dosa kecil tapi tidak kekal. Itu tidak besar. Tapi kalau buat dosa kecil berkekalan 2-30 tahun duk buat hak tu macam tak salah. Dia boleh naik satu tahap lain. Allah akan, Allah tidak akan beri taufik pada orang lagu ni. Hak tu yang kita bimbang. Hak tu yang kita bimbang. Ah, jadi gitulah hadirat, insya-Allah kita sambung semula hadis ni. Ah, jadi kita ni sebenarnya padan hadirat. Amal hak Nabi tu cukup, itu tariqah Nabi. Tarikat Nabi. Tarikat Nabi keli kata bunyi tu. No. Tarikat Nabi padah roh tu. Tak payah cari lain. Kalau nak selamat ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abak ke dia agak-agak tak ada Nabi cuy. Bak ke dia. Dulu tu gupa nak dia tanya tu. Ah cuba murayak dia kata nama dia. Bak ke dia tak ada agama. Ada laku. Gak ada anak murid jenis kata mulu. Dia tanya, ada ke apa ni tu cara nak kamera roti? Dalam Quran ada kujuk dia ada kaedah cara nak ada roti biji jadi sedap gapo dia fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang lain, orang buat roti kita tanya dia lagi mana cara nak, kamu akan boleh nak ayat jadi Islam ni kat bab ke dia tak ada bab nak berzikir, bab nak munajat malam, eh tu tahajud tu. Ha, tahajud orang kata tahajud tu tu orang sahih-sahih ya, orang kuat lah. Kita ni orang lemah ni pakai gomoh mana tak tu ni lah. No. Orang lemah ni lah dia perlu hak betulnya. Muka dia lemah dah. Tu nak pelik tu. Ada pula dia kata lagu tu hadirat. Saya pun tak faham lah apa maksud dia. Kalau dia kecek dengan maksud wangan ni, tak boleh wangan ni dalam bab agama ni. Tak boleh. Gitulah hadirat. Sebab tu saya nak bagi peringatan kepada kita semua. Dalam agama kita, selamatnya satu-satu umat itu bila dia ukur setiap amalan ibadat itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat gini, selamat umat itu. Nabi tak buat gini. Kita tahu mana Nabi tak buat dalam bab ibadat. Tengok tak ada dalam hadis. Ulama tak sebut pun. Tak serupa dengan Nabi. Itu kata-kata keramat yang menjadi penanda aras kepada sahabat-sahabat Nabi dalam menentukan bahawa amalan ni tak boleh buat. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Itu sebenarnya untuk orang kapal, untuk kita. Kata Nabi buat kena dak tak buat. Kata sah. Lepas tu nak tahu yang gini-gini ni, hal tu bukan khijat umat Islam. Hal tu khijat orang lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah punca sesaknya Yahudi tu apa? Dia suka takwil ajaran agama dia. Orang Yahudi sesak Nabi sebut tu kan? Dalam Quran sebut tu kan? Punca, salah satu punca teguk jadi sesak, jadi hina bangsa yang begitu mulia Yahudi ni kenapa? Dia suka takwil ajaran agama dia dengan takwil lain tak betul. Maknanya dia nak menyesuaikan ajaran agama dengan nafsu dia, bukan nak menyesuaikan nafsu dengan agama dia. Itu sangat bahaya. Jadi rekah kita ni hadirat, mana kita beramal mengikut cara Nabi, itu lebih baik. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk kita ikut Nabi, bergerak di atas landasan sunnah tu, Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita ke arah kebaikan. Abitul hadirat, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.